Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang berada di rumah dan terima kasih yang sudah datang di sini para penonton. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, malam hari ini Opera Panjang akan membawakan dua cerita. Dan cerita pertama akan saya bacakan yang berjudul Harta Paman Geber. Di sini Paman Geber ini orang kaya raya banget, mempunyai 3 ponakan. Namun ternyata Paman Geber ini mempunyai sifat pelit, sehingga ponakannya pun bermaksud untuk ngerjai Paman Geber. Suatu hari Paman Geber pergi liburan dengan pacarnya, dan mulailah para ponakannya yang 3 orang ini melaksanakan niatnya. Apakah niat mereka? Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Orang miskin ya? Ya, catering gak? Punya duit gak? Enggak, Pak. Ambil nih. Satu aja, Pak. Satu aja banyak-banyak. Makasih, Bang. Sama-sama. Tak kalau kurang, bilang lagi. Biasalah kalau orang kaya tuh begitu. Kita orang kaya. Itu pohon di belakang ada pohon duit itu, saya. Kumis saya kalau saya cukur, keluarnya duit. Ya biasa kalau orang kaya itu memang selalu bergelimangan dengan harta. Ini yang depan ini kalau mau minta duit, minta aja sama bapak lo. Dari mana lo? Dari belakang, saya nyari-nyari paman. Paman Geber. Iya, kenapa? Paman kan di sini aja dari tadi juga. Katanya namanya Paman Geber. Kok enggak Gubar Geber? Itu Gubar Geber. Paman minta duit dong, Paman. Kamu tiap hari kerjanya minta duit terus. Yang kemarin aku kasih udah habis. Hah? Yang kemarin aku kasih udah habis. Kapan ngasihnya? Paman kan pelit. Belum ngasih ya? Belum. Paman suka lupa. Kurang enggak? Kurang dong. Masa cuma 100, Paman? Bang aja. Paman kan terkenal di sini pelit. Man, paman. Man. Kan panggilannya paman. Man. Mana? Lu gak sopan ke paman lu sendiri. Terus manggil. Panggil pam dong. Om. Om atau om. Om. Om boleh om. Kalau panggil pam perusahaan air minum. Paman kan banyak sekali nih duitnya. Ya, paman. Paman tahu gak? Kalau paman buang air, itu yang keluar duit. Kamu gak tahu. Ini orang... Orang kaya atau orang gini? Tambahin. Hah? Tambahin itu. Tambahin. Buat jajan. Makasih ya, Paman. Sama-sama. Tapi gak cukup, Paman, kalau segini. Saya mau beli bis. Beli bis? Mahal dong. Burung beli bis. Beli mobil. Ngapain sih kamu beli-beli mobil, ah? Ya buat jalan-jalan. Emang itu... bisa nyetir? Enggak. Ya ngapain beli? Ya kan ada supir. Nanti yang gaji paman. Mau yang berapa harganya? Mobil yang murah lah. Jangan mahal-mahal. Yang 40 juta aja. 40 juta mah gak seberapa. Beli yang 10 juta dong. 10 juta. Ah, paman pelit banget, ah. Jangan ngomong pelit. Paman tuh gak pelit. Terus? Kikir. Sama. Emang sama? Pelit sama kikir itu sama. Kamu itu kerja dong. Kalau segini mah gak mau ah nih, saya balikin. Sombong banget dia anak nih. Nih, mau yang biru? Itu aja udah gak muat, apalagi yang ini nih. Yang biru. Yang biru, ngapain yang biru? Ntar saya dong, paman lah. Jangan pelit-pelit dong. Ini saya mau, nih. Kamu belum datang juga udah saya siapin nih. Mayan tuh. Hey. Salah. Huh?
Kan rodanya di atas, dibalik dong. Oh iya. Gitu. Ini. Gitu. Wah, rusak nih, Paman. Tuh, benerin. Karburatornya bocor. Karburatornya bocor. Ini kan yang rusak ban, masa karburator. Paman itu kerja apa sih? Paman banyak banget duitnya. Paman itu kerjanya diem aja. Diem aja banyak duitnya ya. Diem aja Paman banyak duit, gimana Paman bergerak? Itu dia, saya bingung. Paman tiap hari duitnya di mana-mana. Buang air. Nah, makanya duit. Paman dipanggilnya yang kasur. Udah. Apalagi sih kamu ini udah minta mobil, kamu aku mau minta apa lagi? Aku ke salon. Aku jadi yang kerepo biar bukan rambut ini aja, tapi semuanya. Itu kan bis kok wek. Iya. Pingin rambut kaki keriting, rambut sini keriting. Keluar. Rambut mana lagi? Masuk. Bang Tanjidor sudah datang nih rambutnya. Siap latihan. Siap latihan. Apa ya? Ayo kita latihan. Oke. Sorry ya, lambat nih. 1, 2, 3. Dikit lagi. Semprot. Kamu itu bertiga kan keponakan-keponakan saya. Iyalah, Paman. Kerjaannya jangan minta duit terus dong tiap hari dong. Aku ponakan, kemen... siap. Siap. Maju, lanjut. Siap. Bagus. Maju, nggak ngerti lu. Maju. Aku mah udah tahu jelas. Ngapain lo? Apa? Ayo nyanyikan buat Paman. Himne Paman. Omanku sayang. Omanku sayang. Pamanku sayang minta uang. Pamanku sayang minta uang. Lu masuk. Pamanku sayang minta uang. Pamanku sayang minta uang. Yeah. Komandoin, ini kurang enak nih. Hah? Ini kurang enak terakhir nih. Bisa ya ada yang lain nggak? Ada. Coba. Pamanku sayang minta uang. Ayo paman. Pokoknya hari ini tidak ada uang-uangan. Paman gimana sih? Saya kan udah beli payung, Paman. Terus? Cuman pertanyaannya, hujannya nggak ada. Tolong beliin hujan dong, Paman. Masa Paman suruh beli hujan? Siapa ini? Bibi. Oh, Bibi. Bibi. Bibi dari mana? Bibi dari mana lu? Bibi nih. Bibi. Orang gua masih sendiri, Bibi. Ini siapa? Pacar gua. Pacar. Ya kan calon bini.
Bibi. Jangan belum, ntar. Ya mesti dong dari awal gue harus manggilnya Bibi. Kok gak boleh sih istri? Kamu gak serius sama aku? Serius, cuma ntar dulu lah. Maksud dia saya belum apa-apa, dia udah begini-begini. Kan namanya juga keponakan, Paman. Wah, kalau saya tahu pasti ada sama Paman udang di balik sempak kamu nih. Kamu apa kabar? Aku baik. Mau kemana sih hari ini? Aku pengen... Mau dikasih apa? Paman lagi masak air ya? Iya. Yeay. Oh. Udah makan lu. Yang masak air, yang masak air, yang masak air. Gak ada. Lu yang bener. Iya. Orang Paman... Jangan-jangan dia kecebur loh. Waduh. Aduh. Bahaya nih. Lu pensiun. Hah? Pensiun. Kan gue perempuan. Hah? Gue perempuan. Jagain pintu ya. Oke. Okay. Kamu ini yang kuek, kuek atau yang mana nih? Saya kuek. Kuek. Awas, hati-hati. Kalau ada teman di sini kodein. Ya. Kodenya apa? Kalau gue itu berarti Paman datang. Oh iya. Terus kalau enggak datang? Ya kalau enggak datang gitu ya. Kayak balon bocor. Udah, mulai. Udah paham kan? Udah paham. Tiga kali. Maksud gue itu apa? Iya, Paman datang kan tiga kali. Oh, paham okay. Kan? Oh, paham nah, banget. Ingat-ingat nanti jangan kan lupa ya. Ingat kan? Oh, ingat. Ingat. Ada apa, Kwek? Hah? Ada apa? Ini. Pokoknya kalau Paman datang... Dua-duanya datang. Oh, iya. Kalau itu Paman datang. Kalau dua-duanya itu Paman kesel ya. Lihat ya. Gitu. Namanya. Kenapa? Itu kenapa? Malang. Kode. Bunyi sini. Malah buang air. Kamu jangan pacaran sama Paman kita. Kenapa? Soalnya Paman pelit. Itu apa tuh maksudnya? Kode. Kode apa? Kode ngasih tahu sama kamu. Jangan pacaran sama Paman. Kita aja. Ada apa? Lu kalau gak ada ngapain gitu-gitu? Sini. Aku aja yang jaga, Oh iya udah. Ya, kamu sama aku. Gua ngapain sama dia? Kan sama dia. Nggak, lu ngomong aja sama dia. Iya. Air apa? Katanya masak air. Kan saya, Jis. Paman tuh mau jalan ngajak shopping. Ini pacar Paman. Udah, aku maunya liburan. Kemarin ya, janjinya mau liburan. Ya, jalan sambil liburan, ya. Dia datang. Ini orangnya. Udah dari tadi. Ada apa sih? Kalian berdua ada apa sih? Enggak ada apa-apa. Sepertinya ada persekongkolan. Enggak, ngapain persekongkolan? Enggak ada. Nih, Paman mau pergi. Tolong kamu. Guro, sini Guro. Kamu sih yang Guro. Hei, saya mau menyampaikan sesuatu ini. Gatel. Emang si Guro begini kan? Paman mau pergi dulu. Tolong kalian bertiga jaga berangkas Paman yang ini isinya duit banyak banget. Ya. Jangan sampai ada hilang ya. 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 Kuro. Ya, Paman pergi dulu ya. Ya. Hati-hati jagain berangkas di rumah. Ya. Ayo kita pergi. Bro, ingat, Bro. Jagain. Sang Paman bersenang-senang dengan kekasihnya, sedangkan ponakannya dia haruskan menjaga harta kekayaan Sang Paman. Gimana terusannya akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap 28 jam. Ho!
Kita lanjutkan ceritanya. Di sini ketiga ponakannya Andre menyewa penjahat untuk membobol Brankas dan mengambil hartanya Paman Geber. Gimana ceritanya? Langsung saja kita lihat di TKP. Apa, Kak? Pokoknya penting banget. Kita mulai pelatihan dulu. Oh iya. Oke. Kak, kan aku udah gak jadi beruang lagi. Ini pelatihan, kan kita mau mengambil uangnya di Brankas, Paman. Kenapa aku yang harus latihan? Harus latihan, nanti kalau misalkan ketahuan sama orang, lu gak bilang bisa loncat gimana? Ayo. Ya, tapi aku masuk situ gak muat. Udah gak apa-apa. Muat coba yo. Set. Cobain aja dulu. Nah, ya kan? Muat kan? Iya. Oke, okay. Sekarang segini ya. Oke. Okay. Diukur dulu. Gini. Oke, okay, siap? Aduh. Kurang tinggi enggak? Oh, kurang. Gini. Ketinggian. Kurang tinggi, kurang tinggi. Huh? Kurang tinggi enggak? Kurang tinggi lagi. Oke. Okay. Gini. Oke, okay, satu, dua, tiga. Lu ngapain nyuruh kurang tinggi? Bro, oh, gua udah bawa. Bro, ya. Lu bawa apa? Ini buat barang-barang yang kita mau colong di rumah Paman. Tapi dia nih kelihatannya dia gak mau ikut. Enggak, aku gak mau. Kamu kalau mau nyolong, nyolong aja berdua. Tapi kasih. Kan kamu perempuannya satu. Kalau kita laki-laki doang, nanti gak enak. Inget dong, Kak. Biarpun Paman itu pelit, tapi kan udah bisa membesarkan kita bertiga. Ah, apaan sih itu yang besar, kok. Salah sendiri kalau pada makan gak mau habis, ya kue yang habisin. Gimana kalau kita nyawa penjahat aja lah? Yaudah. Ya. Gue gak mau ikut. Kamu ada ininya, nomor teleponnya? Oh, handphone gue, lu main colong-colong aja lu. Itu handphone gue. Punya gue, no. Gambarnya lihat, Nunung. Oh. Kebetulan, gue punya teman rampok. Rampok siapa? Rampok. Nah, sama Madi, lu. Ayo, Madi, Kuro, dan Maja, ya. Nama kita kan itu, gua Madi, ini si Kuro, lu Maja. Maja itu kan singkatan, manusia paling manja, lu doang. Iya. Maja bukan suaminya Omas? Itu bukan, si Madi. Oh, Madi. Maja temennya. Yang botak. Ah, si Kuro lama ya, lu. Dia ini rampok, terkenal. Lu dari tadi ngorek-ngorek nomor, kagak dipijit-pijit. Enggak, lu punya nomornya gak? Enggak punya. 081 221 4 5 6 7 8. La 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 la. Coba halo, ngobrol sama penjahatnya. Halo, halo, oh, apa kabar? Halo, halo. Apakah engkau halo. Di sana? Halo, halo, halo. Ini siapa? Saya. Ini siapa? Anjir, kamu di mana? Lompat, 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 lompat.
Tak. Oh si abang dia datang. Kamu ada takut-takutnya sama dalang? Dalang itu yang menggerakkan wayang. Oh, aku pikir yang ditelepon. Eh, sekarang itu kalau misalkan wayangnya bandel, itu dipecat, dipinang. Eh, bagaimana? Lu ikut aja ya? Enggak mau. Eh, dia enggak mau. Penjahatnya udah telepon belum? Lupa sih. Pulang aja, pulang aja. Jangan ya. Si Apang. Ya. Bapak, Bapak yang ditelepon Kuro, hah? Betul. Bapak penjahat. Ya. Eh, kita ini penjahat paling ditakuti di mana-mana. Hah? Kasih tahu. Kok tawa lu cuma setahu? Saking bengisnya. Penjahat ditakutin, ketawa harus irit. Oh. Banyak-banyak itu penjilat. Oh. Menurut Bung Ruhut, apa menurut pendapat Anda tentang penjahatan ini? Pukul dia aja, kena gua. Lu ngapain mukul? Nih, majikan nih. Lah, bukan majikan, lu yang nelpon dulu tuh dia. Gua yang nelpon. Kapan tadi nelpon? Kuro, namanya tadi. Kuro. Ulang nelpon lagi, apaan? Gak kedengeran di sini. Ya lu udah masuk. Lagi lo silent di itu dulu dong. Papi gak bilang sih. Lu dari sana masuk. Repotin aja lu, Cil. Mulai lagi ya? Ya. Wahai kawan-kawanku. Tak datang. Halo, assalamualaikum. Siapa yang salam? Penjahat digituin, penjahat. Mana ada salamualaikum. Ada sopan-sopannya kalau nah, penjahat mah. Sekarang gini aja, kita tanya kesanggupannya. Iya. Ya? Iya. Tahu Anda didatangkan ke sini mau ngapain? Ya tahu dong, kondangan dong. Kita mau disuruh nyuri. Oh, nyuri. Gue itu nelfon lo. Suruh ngapain? Karena gue tahu lo ini kan penjahat yang proposal. Ini si Kuro nih kadang-kadang itu loh. Jadi gimana? Hah? Gimana? Mau gimana nih? Nah, kita nih berdua kasih tahu alamatnya. Ada rencana. Alamatnya kasih tahu alamatnya. Lu tahu enggak alamatnya? Tahu enggak? Ya dia kasih tahu, ayo. Ambilin minum. Ya dong, haus aku kita berjalan jauh. Ini galing-galing. Ngapain lagi? Aduh, makan serakah aja kamu. Coba apa tugasnya? Ayo dimakan dulu. Iya. Enak saya, Pak. Penjahat. Jadi tugas Anda adalah mengambil uang yang ada di brankas. Iya. Ya, Jalan Cemara nomor 7, Gang 5. Wah, susah banget ngapalnya, Pak. Lu ngapain jadi penjahat kalau susah? Tanya sama teman-teman lu dong. Kayak lagi apa? Jalan Cemara nomor 5, Gang 5. Nomor 2, Gang 5. Oh, beda main tadi, Pak. Hah? Beda yang tadi. Itu yang tadi, itu brankas. Oh, kalau yang barusan, itu adalah gudang. Gudang. Oh. Nah, gimana? Gitu. Okay. Biar lu apa, Jalan Cemara. Biar lu apa, lu mendingan langsung aja, lu catut sini. Catut. Aduh. Catut. Lu ngomong salah mulu. Alamatnya jadi apa, Pak? Jadi ini Jalan Cemara, ya. Nomor 2. Gang Cendrawasi. Kok beda lagi sama tadi? Sama tadi beda lagi. Ini jalan menuju masuknya. Jalan menuju masuknya. Lu ngapain? Lu diam dulu lagi, mau dikelain alamatnya. Jalan masuknya. Nah, brankasnya Jalan Cemara nomor 2, Gang 5. Nah, bagi saya mesti kemana jadinya nih? Yang ke Gang 5 itu. Gang 5. Jalan Cemara. Jalan Cemara. Nomor 2. Duh. Tadi. Iya, Gang 5. Nomornya nomor 2. Oh, nomor berarti Gang 5, nomor 2 Jalan Cemara ya, Pak ya? Jalan Cendrawasi. Ini alamatnya bener mana? Awalnya. Awalnya masuk ya, Jalan Cendrawasi. Jalan Cendrawasi. Dulu. Nomor 1. Nomor 1.
Gang Sukasi. Gang Sukasi, oke. Okay. Cendrawasi nomor 1, Gang Sukasi. Masuk. Sebenarnya memang dirampok yang mana? ini saya ngasih tahu jalannya. Biar jelas, Pak, biar masuk. Jelas. Nah, kamu ketemu Gang Cemara. Cemara. Nah, ketemu Gang Cemara. Wow. Tadi. Nomor 2. Nomor 2, Gang 5. Nah, habis itu ada pintu kan? Nah. Lu korek-korek. Nah, di situ ada berangkasnya ya? Pintunya. Ada berangkasnya? Buka dulu. Oh, buka dulu. Buka dulu. Ada berangkasnya. Lu masuk. Set. Ke Gang Cemara. Nomor 2. Itu rumah gede banget. Gede banget. Paman saya kaya. Oh, kaya. Oh, kaya. Nih, Kuro, jelasin dong. Jelasin dong. Nih, paman saya tuh kaya. Gue dengerin dulu. Dengerin dulu. Kaya juga nih. Iya, coba. Nih, paman saya tuh. Itu orang kaya. Orang kaya. Sip. Lu bisikan apaan? Lu ngomong apaan? Lu denger gak? Apaan? Lu gak denger kan? Harusnya! Hei! Pak! Tak saya sih! Udah pokoknya itu aja! Ya. Ntar dulu imbalannya harus tinggi dong, enak aja. Kita bukan perampok sembarangan. Gua bayar per jam. Per jam? Per jam? Berapa dong? 200 ribu. 200 ribu? 200 ribu? Mau? Wah, lumayan. Kecil, papi. Kecil ya? Kan kita kan uang. Bebas. Bebas? Apa hubungannya? Kehidupan kita mewah kayak lu, kehidupan kita bebas. Elite. Elite tuh, gak bisa. Anak saya gak mau. Apaan 200 ribu? Anak saya gak mau. Papi, harga dirimu ditaruh di mana? Iya, oke. Papi gak mau. Baca di 200 ribu gak mau. Kita ya, nanti kalau misalkan transaksi, bisa gak sendiri, Pak? Emang kenapa? Anak Bapak ngeselin ini dari tadi. Bukan 200 ribu. Sok banget jadi orang. Ini standarnya tinggi. Tinggi lah. Pohonnya anak saya, Pak. Terjadi kesepakatan antara dua ponakan ini dengan para penjahat yang akan memberi imbalan lebih tinggi. Bagaimana kerja mereka nanti berhasilkah mencuri berangkas akan kita lihat. Dan kemana-mana tetap dua berapa jam. Kesepakatan telah dibuat antara ponakan dengan para perampok. Dan pada hari dan malam yang sudah ditentukan, perampok itu pun mendatangi rumah sang paman berusaha untuk membongkar brankas. Namun, apakah yang didapat? Kita lihat saja langsung di TKP. Anakku. Sini. Pak, sini papi di sini. Papa. Kok buntutnya doang, Pak? Sini gue. Ya bilang dong dari tadi. Lagi papi ditinggal-tinggalin begitu sih. Maaf papi, bukan maksud anak bikin dosa. Ayo sekarang kita segera melaksanakan pencurian. Ya. Kamu akan menggunakan teori apa nih untuk mencuri? Kita mencuri itu harus punya analisa yang kuat dalam pemikiran kita. Jadi kira-kira analisa seperti apa yang akan kau gunakan, anakku? Analisa pertama, saya akan berpikir tentang teori Darwin. Teori Darwin, iya. Loh iya dong, teori Darwin itu kan menjelaskan tentang evolusi manusia.
bahwa manusia dari kecil ke atas menjadi monyet. Terus apa hubungannya sama mencuri? Jadi yaudah, gimana nih, Pi? Yaudah kita mulai mencuri aja ya. Oke. Kamu cari berangkasnya yang mana? Berangkasnya yang mana? Karena saya dikasih tahu ini copot. Berangkasnya di mana? Itu cepet. Ah, nggak mungkin, Pi. Ada tulisannya, Dodo. Oh iya. Pakai nggak mungkin lagi. Awas polisi. Belum ada. Ya. Lu panikan amat sih, rampok. Ngelari aja. Polisi. Belum datang. Hah? Belum datang. Jangan macam-macam gitu, Pi. Parkiran. Tukang atuh ah. Kamu katanya anak perampok yang keji, masih takut. Ya bukan masalah keji. Di sisi lain saya... Buka. Number. 6. 7. 7. 9. 9. 11. Itu udah keluar kan? Bukan kode buntut. Oh iya. Iya. Nama buntut. 7, 11, 3, 4. Udah buka. Ngapain masuk ke sono? Wah, ini dia barang-barang berharganya. Kita berhasil mendapatkannya. Orang kaya hartanya banyak. Bacain. Ini tulisan nyinggung nih. Kenapa? Bacain apa? Sakit hati ini yang baca. Apa tulisannya apa? Kreatifnya kurang ajar. Apa tulisannya? Saya juga punya harga diri. Ya apa sebentar? Tulisannya apaan? Saya laki, Pi. Ya tulisannya apa? Papi baca deh. Kamu yang baca dong. Ah. Anda kurang ganteng. Itu mah gak nyinggung. Itu mah kenyataan. Maling lu? Iya. Hah? Iya. Kacau nih, maling lu kan? Iya. Waduh, Kuro! Rasanya kan dia yang nyewa. Maling nih, maling lu. Lo ngapain pakai begitu? Kok begitu? Simbet. Simbet. Bukan Simbet. Apaan dong? Ini kayak Benyamin jadi Tarzan bener. Benyamin biang kerok. Benyamin? Iya. Enggak, ini Benyamin biang kunyit. Ini kotak yang sudah berhasil kita dapatkan. Udah dapat? Sudah. Hati-hati. Asik. Hati-hati. Ayam. Coba nih. Masa? Ayam. Lu liat emang. Eh, lu. Bro. Sini udah. Kita buka. Ya gimana? Wow. Kok cuma begini doang? Ini kita baca. Ngapain? Hah? Baca. Kamu. Perasaan tulisannya sedikit banget. Yang harusnya baca lu ini. Oh. Tadi kan udah kesinggung. Hah? Oh iya. Tadi udah kesinggung. Baca lagi berarti lu. Ini yang ngambil ini adalah keponakan kita. Namanya si Maja. Maja. Manusia manja. Sinungki. Sinungki. Apa? Gua tidak terima dengan hal ini. Taruh dulu harus bayar kita dong. Enakan kita berhasil mendapatkan kotak ini kok. Tadi lu kan pasang kalah. Oh. Nih gua dapat. Nah, apa hubungannya sama pasang kalah? Udah. Ini masalah job curi mencuri. Ntar gua tambahin lagi. Pada ngapain lo? Hei. Ngapain pada ngacak-ngacak rumah gue? Kita nyolong brankas ini. Karena paman pelit. Ada isinya? Nggak ada.
Isinya udah diumpetin sama Nunung. Dia itu udah tahu kalau kalian telah berbuat rencana yang gak benar. Wah. Dia itu ponakan yang paling saya sayang. Jadi sekarang ketahuan kan kalau kalian semua yang mau nyolong uang saya. Nih, Bro, dia. Sini kamu. Satu tambah satu berapa? Empat. Itu tiga. Dua. Salah. Satu tambah satu itu sama dengan 11. 11? Pasang baru, pasang baru. Ikut aja lo, sedang buatan yang macam. Kita udah hampir bugil begini. Udah duitnya. Saking pelitnya dia, duit disimpan sini lihat. Oh berarti, udah sekarang ketahuan kalau kalian semua busuk kan? Hah? Gara-garanya paman pelit, kalau paman gak pelit mah kita tidak akan melakukan sebuah kejahatan yang tidak diinginkan. Tapi salah. Ya kita sudah dengan cara apapun tapi paman tetap pelit. Paman gitu. Kalian tuh gak pelit, dia mengajarkan kalau mau sesuatu harus berusaha. Tuh. Ini mestinya aku dibelanjain. Kita juga udah berusaha, tapi tidak dikasih kesempatan. Berusaha nyolong, duitnya dihilangin. Jangan nyolong, coba judi koplo. Udah tadi. Gue udah nungguin dia sampai keluar sempak, gak keluar-keluar. Sekarang saya akan panggil orang yang telah menyembunyikan harta saya. Nunung! Panggilan. Nunung! Maja! Ya, Paman. Maja! Ya kak, aku udah ngianati kalian berdua. Sabar, main tabok aja. Kamu tidak konsisten kamu sama keluarga. Ya abis gimana, aku kesian paman. Paman tuh. Aduh. Japain kamu. Hah? Pahaku dicubit sama aku. Ajar Ber. Kamu sama bola. Ajar Ber. Sama saudara gak begitu. Udah lah, minta maaf lah. Ini apa ini? Panas sih. Ternyata yang nyolong dia. Bukan, aku bukan nyolong. Aku menyelamatkan ini karena aku tahu tujuan kamu tuh busuk. Kan tahu, Pamat itu memang manusia paling pelit. Tapi jangan dikhianati, iya kan? Dari dulu Pamat itu pelit. Begitu pelit. Tapi jangan gitu loh. Ya kan, kita harus tetap ingat biar bagaimanapun paman itu biar paman pelit. Akhirnya sang paman ponakan. Itu nggak pelit, paman itu mengajarkan kalian supaya baik, ngerti? Sang ponakan tidak mendapatkan apa-apa karena harta yang akan dicuri sudah disembunyikan oleh Nunung. Pak, kita berdua ngapain nih, Pak? Masih Pak penjahat sudah. Udah. Enggak ditangkap. Enggak. Siap. Akhirnya mereka sadar bahwa sang pamanlah yang telah membesarkan mereka. Dan mereka berpikir mereka terlalu menuntut banyak dari sang paman. Akhirnya paman pun memaafkan kelakuan mereka, ya. Ini cerita pertama. Bagaimanakah dengan cerita kedua, nanti akan saya narasikan. Jangan kemana-mana, tetap 28 jam, Hoax. Kau lah satu-satu.